Kisah cinta para selebritis muda memang menarik untuk disimak. Hal ini terlihat pada kisah kasih pesinetron muda Aliando Syarif, Prilly Latuconsina, dan Arbani. Kabarnya, kedekatan mereka justru menimbulkan konflik tersendiri, di mana Aliando Syarif dan Arbani kini rebutan untuk mendapatkan hati Prilly Latuconsina. Benarkah demikian? Kata siapa? Udah 3 tahun kenal kan kalian berdua? Udah. Kita backstreet ya? Astagfirullahaladzim. Bani, gue normal, Bani. Abis 3 tahun orang baru. Jadi selama ini? Jadi selama ini Ali sukanya sama Bani? Enggak. Baik-baik aja. Normal, biasa. Iya, baru kenal kan Bani? Kita baru kenal. Iya, seadanya aja baru kenal. Nanti juga kalau makin dikit, makin dimana dikit ya. Makin support lagi. Kita. Biar gak baper, kita rangkul-rangkulan dulu ya bertiga. Cakep. Kita aja kompak ya kan? Kita aja kompak, masa fans kita gak kompak? Iya. Menegaskan jika tidak ada konflik antara Aliando Syarif dan Arbani, Prilly pun mengaku tidak ada hubungan spesial dengan kedua cowok ganteng tersebut. Bagi Prilly, hubungan dirinya bersama Aliando dan Arbani benar-benar murni pertemanan. Meskipun banyak yang mengabarkan, ada kisah cinta di antara mereka bertiga. Ya udah biasa aja, mau mereka milih aku sama Ali ke, mau aku sama Arbani. Kalau misalnya fans milih Ali, milih Bani, terserah karena mau mereka milih siapapun, aku akan tetap ya kayak gini, akan tetap sahabatan sama mereka. Bertiga kita. Enggak, lagi pula juga dengan adanya hal-hal yang seperti ini yang selalu dirumitkan, padahal kita bertiga baik-baik aja gitu loh. Justru yang takutnya, yang membuat hal itu yang membuat kita berpikiran kotor takutnya. Justru dengan adanya hal seperti itu memisahkan kita semua.